Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hey guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Jangan kayak aku nih, aduh ya ampun. Musim kemarau kemarin kan panjang banget, terus udah berganti musim hujan. Jadi banyak banget yang pada sakit, batuk, pilek, demam. Pokoknya jaga terus kesehatan ya guys. Makannya yang benar, asupan gizinya yang oke. Semoga kita selalu sehat. Dan tau gak sih guys, aku shock banget nemu satu hotel yang menurut aku harganya affordable tapi punya fasilitas yang oke banget, sarapannya juga lengkap. Menurut aku hotel ini tuh salah satu hidden gem yang ada di Puncak. Nama hotelnya adalah The Green Peak Art Hotel Curated. Jadi buat kamu yang biasanya cuma tahu hotel yang itu-itu aja di Puncak, cobain deh ke sini. Karena hotel ini termasuk yang family friendly dan punya ruang terbuka hijau yang luas banget. Buat nunjukin arah jalan, kita kemarin pakai Google Maps, jadi anti nyasar-nyasar klub ya. Karena lokasinya gampang banget ditemuin, akses jalannya juga gampang buat dilewatin, nggak ada tanjakan yang curam, dan jarak dari gang depan sampai ke hotelnya nih cuma makan waktu sekitar 1 menitan aja guys. Nah, kita udah sampai nih guys di Hotel The Green Peak. Bangunannya tuh megah banget guys. Aku tuh bener-bener nggak expect sama sekali kalau di sini ada hotel semewah ini gitu loh. Di depan sini kita bakal di stop sama security, ditanya keperluannya apa, kita bilang aja mau check-in. Area parkirnya tuh luas banget guys. Ada yang di depan hotel, terus ada juga yang di basement. Pas kita baru sampai, bellboynya langsung menghampiri kita buat bantuin bawa barang-barang kita. Akses masuk ke dalam hotel juga ada yang berupa tangga dan ada jalur untuk kursi roda. Jadi memang hotel ini didesain difabel friendly. Oke, sekarang kita masuk yuk. Di sini tuh lobinya luas banget dan ini resepsionisnya ya guys. Resepsionisnya juga ada beberapa orang, jadi bisa meminimalisir antrian pada saat check-in. Asli guys, resepsionis di sini tuh ramah-ramah banget dan kids friendly banget. Sistem check-in di sini tuh kita scan barcode. Jadi kita isi data sendiri, terus kita dapat juga voucher buat ditukerin welcome drink dan welcome snacks. Dan di lantai ini juga ada beberapa meeting room atau function room yang disewakan. Oke, sekarang kita ke kamar kita ya. Kamar kita di lantai 5, tapi untuk ke lantai 5 kita harus ke lantai 2 dulu, baru nanti nyambung lagi ke lantai 5. Karena untuk area kamar tuh berbeda gedungnya ya guys dengan area resto dan resepsionis tadi. Ini kita udah di lantai 2, langsung kita nyebrang nih guys. Di sini ada kolam renang, ada taman, jogging track. Pokoknya banyak banget fasilitas, nanti aku tunjukin. Ini bocil udah ngerengek minta main di playground karena ada mini playground juga di sini. Ya ampun, luas banget areanya guys ternyata. Dan aku suka banget, banyak ruang terbuka hijaunya, tamannya juga bagus. Gak sabar deh, pengen aku tunjukin. Akses buat ke kamar juga berupa tangga dan bisa dilewatin sama kursi roda. Pokoknya bener-bener family friendly, kamu bisa ajak orang tua atau keluarga yang menggunakan kursi roda. Buat ke lantai 5, kita pilih naik lift aja ya. Kalau kamu mau olahraga bisa lewat tangga ya guys. Nah, kita udah sampai nih guys di lantai 5. Ternyata bapak bellboy yang bawain barang-barang kita tuh udah sampai duluan. Asli guys, staff di sini tuh ramah-ramah banget. Pokoknya setiap ketemu kita langsung senyum, sapa dan salam. Kita dapat kamar di 527. Kalau kamu mau samaan kayak kita, request yang sama ya, nomor 527. Pas baru masuk, di sebelah kanan ada lemari yang ukurannya tuh cukup besar dan muat deh buat nyimpan barang bawaan kamu. Untuk ukuran kamarnya juga cukup luas dan bersih pastinya. Di sebelah kiri ada kamar mandi. Kamar mandinya juga wangi, bersih, dilengkapi dengan toiletries, sabun, shampoo, dental kit, ada shower cap, dan pastinya dilengkapi juga dengan water heater. Di sini juga disediain hair dryer loh.
Oke, lanjut, kita balik ke kamar lagi. Di sini ada safe deposit box buat nyimpan barang berharga yang kamu bawa. Pokoknya barang-barang berharga yang mungkin nggak pingin kamu bawa-bawa terus, tapi pingin kamu tinggalin di kamar supaya lebih aman, taruh aja di safe deposit box. Di sini kita juga dapat room amenities seperti air mineral, teh, gula, kopi, terus disediain juga gelas dan ada teko untuk manasin air. Di bawah sini ada mini chiller, jadi kalau mau nyimpen buah-buahan atau minuman dingin bisa di sini ya guys. Nah, di kaca ini ada semacam ucapan selamat datang dihias-hias dengan warna-warna yang cantik. Lucu banget ya, gemes deh. Kamar yang kita tempatin ini adalah tipe executive room with pool view, jadi view-nya itu langsung ke kolam renang. Tempat tidurnya cukup nyaman, bantalnya empuk banget, aku suka. Terus di sisi kanan dan kirinya ada side table dilengkapi dengan lampu meja atau lampu tidur. Di tempat tidur juga ada handuk yang dibentuk jadi boneka. Dan buat kamu yang mau pesan menu room service, tinggal scan barcode yang ada di meja ini ya guys. Kamar ini dilengkapi dengan AC dan WiFi. Untuk TV-nya belum smart TV, baru TV kabel aja, tapi kamu bisa nonton beberapa pilihan channel dalam dan luar negeri. Kalau mau nyimpan koper bisa di sini, dan disediain juga slippers. Di sini juga ada meja rias, tapi bisa juga digunain sebagai meja kerja, dan ada satu sofa panjang disediain meja kecil di depannya. Enaknya di hotel ini tuh semua tipe kamar ada balkonnya guys, cuma yang membedakan view-nya aja. Kalau kita dapat view kolam renang, dan kalau cuaca mendukung kita bisa lihat view gunung di sebelah kanan. Di balkon disediain 2 kursi dan 1 meja. Aduh, asik banget nih duduk-duduk santai sambil nikmatin view di depan sana. Selain view kolam renang, ada view gunung dan ada view taman. Pokoknya ijo-ijo yang bikin nyegerin mata gitu loh guys. Oke, setelah kita taruh barang-barang kita, istirahat sebentar, kita penuhin kebeeman nih bocil ya, mau main di playground. Pokoknya kalau nginep di sini tuh nggak cuma orang dewasa aja yang happy, anak-anak juga pasti happy. Kolam renangnya ada yang buat dewasa dan anak-anak, tingkat kedalamannya juga berbeda ya. Sambil nemenin anak-anak main, kita tukerin ya voucher untuk welcome drink dan welcome snacksnya. Nukerinnya di Jasper Cafe yang lokasinya tuh ada di pinggir kolam renang. Dan kalau malam minggu, kabarnya sih ada live music di sini dan beberapa angkringan dengan harga-harga yang murah. Pokoknya kalau mau nginep di sini, mendingan weekend ya, fasilitasnya tuh tambah lengkap. Nah, ini welcome drink dan welcome snacksnya guys. Lumayan banget ya buat ngemil-ngemil di pinggir kolam renang. Baru aja nyantai, gerimis guys. Auto bubar, langsung balik ke kamar ya. Untuk makan malam, kamu bisa pesan di restonya atau bisa juga via aplikasi online. Berhubung kita pingin banget makan mie ayam, jadi kita pesan mie ayam lewat aplikasi online. Daerahnya juga gampang kok buat pesan-pesan makanan lewat online. Ini pesanan kita mie ayam cabai ulek, karena rasanya yang so-so, jadi aku kurang merekomendasikan buat kamu cobain ya. Dan ini view malam hari dari balkon kamar kita. Viewnya bagus banget guys, Masya Allah. Pokoknya area kolam renang dan taman tuh bertabur cahaya, dan kita juga dapat view city light. Mantap banget kan? Dan dari balkon kelihatan ada rooftop yang dihiasi lampu bentuk love. Kayaknya cantik banget deh, jadi penasaran mau ke situ. Daripada penasaran kan, jadi kita cari tuh ya bentuk love yang ada di rooftop itu ada di mana. Kita tanya-tanya aja sama staff di sana, ternyata ada di lantai 3. Pokoknya kita ke gedung sebelah dulu ya. Pencahayaan di area taman, kolam renang, pokoknya di area sekitar hotel ini bagus banget, cantik banget, nuansanya romantis. Jadi enak banget kalau hangout di luar sini guys.
Nongkrong-nongkrong atau ngopi cantik di pinggir kolam renang pas malam hari juga oke banget suasananya. Dan karena anak-anak masih ngerengek nih setiap ngelihat playground pasti minta mampir, jadi kita nemenin mereka main dulu ya. Mungkin kalau dipasangi lampu tumbler gitu di area sekitar playground jadi lebih cantik dan lebih terang gak sih area playgroundnya? Ya sekedar sedikit masukan aja gitu buat pihak hotel. Ayo guys, untuk kolam renangnya ada 2 tingkat kedalaman, ada untuk dewasa dan anak-anak. Untuk dewasa di kedalaman sekitar 1,2 meter dan untuk kolam anak-anak sekitar 50 cm. Dan di pinggir-pinggir kolam renang juga disediain banyak banget sunbed, ada kursi dan meja juga. Dan kalau malam minggu ada live music di sini, ada banyak angkringan dengan harga-harga yang affordable juga. Pokoknya seru kayaknya ya kalau nginep pas weekend. Nah guys, kita udah sampai di lantai 3 dan untuk rooftop yang ada spot foto tadi namanya Garnet Terrace. Jadi area ini tuh bisa kamu sewa buat bikin private event. Candlelight dinner di sini juga kayaknya lucu juga ya. Suasananya romantis dan cakep juga buat foto-foto. Di lantai 3 ini, selain ada Garnet Terrace, juga ada beberapa meeting room dan function room. Pasti kamu penasaran kan harga menginap di sini berapa? Yuk sekarang kita bahas harganya ya. Dapetin harga termurah buat pesan hotel di mana aja pakai aplikasi tiket.com. Pesan kamar di The Green Peak Hotel Puncak pakai aplikasi tiket.com. Harganya mulai dari 500 ribuan aja per malam. Aku menginap di tipe kamar eksekutif dengan harga 800 ribuan per malam, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Tapi ingat, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap. Supaya dapat harga yang lebih murah, jangan lupa pakai kode promo FF500K untuk hotel domestik. Secara otomatis kamu dapetin potongan harga sampai dengan Rp500.000 dengan minimal transaksi Rp500.000 aja. Dan buat kamu yang mau menginap di hotel luar negeri bisa pakai kode promo FFstay500K. Secara otomatis kamu dapetin ekstra diskon hingga Rp600.000. Promo ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023 dengan periode menginap kapan aja. Pesan hotel murah di tiket.com sekarang. Selamat pagi. Pagi ini kita mulai dengan sarapan. Penasaran banget deh sama menu sarapan di sini. Sarapan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Pagi, dari 527 Kak. Tapi adik aku masih di kamar sih, anaknya masih tidur. Oh iya, silakan. Ini untuk yang apa anak kecil batas usianya berapa yang masih free? 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun yeah. Masih free? Enggak, itu udah kena cas. Udah kena cas? Iya. Yeah. Kalau di bawah 6 tahun udah masih free. Di bawah 6 tahun itu masih free. Yeah. Di atas 6 tahun berarti udah berbayar. Berbayar. Full seperti dewasa. 75.000 kalau anak kecil. 75.000. Yeah. Kalau dewasa 150.000. 150.000. Yeah. Oke. Okay. Lagi-lagi aku gak expect sama sekali kalau restonya semewah ini dan menunya juga banyak banget variasinya guys. Menang banyak deh kalau nginep di sini. Harga nginepnya tuh affordable banget tapi dengan fasilitas yang bener-bener memuaskan. Menu sarapannya tuh variatif banget, mulai dari menu-menu yang disukain sama orang-orang dewasa, kids menunya juga banyak. Di sini juga disediain baby chair. Oke, sekarang kita mulai menjelajah menu apa aja sih yang ada di sini. Yang pertama ada stand soto ayam plus kondimennya. Terus ada stand buah potong, ada salad juga. Di sini ada salad sayur, kamu juga bisa variasiin dengan buah. Terus di sini ada menu nasi dan lauk pauk. Dan tau gak sih nasi goreng terinya nih enak banget, gurih dan sedap. Buat kamu yang suka gurih dan asin, ini enak banget. Di sini juga ada tumisan sayur, lauk pauk, ada bihun, terus ada potato wedges juga enak guys.
Selain itu ada berbagai macam pilihan sambal yang rasanya enak-enak banget. Aku suka. Kerupuk juga disediain ya guys. Oke, next, di sini ada stan gorengan. Gorengannya ada bakwan, tempe, dan tahu. Berikut saus dan sambal kacang, ada cabai rawit juga. Terus di pojokan sini ada egg corner. Kamu bisa request telur mata sapi, telur dadar, omelet, scramble egg. Pokoknya kamu tinggal request aja, tingkat kematangannya juga bisa di request. Melipir sedikit, ada stan bubur ayam plus kondimennya. Kondimennya banyak banget. Untuk enak atau enggak enaknya itu tergantung kamu yang raciknya ya guys. Dan yang spesial di sini ada traditional food. Menu hari ini kita dapat nasi liwet dan ada beberapa kondimen lainnya. Ya ampun, seru banget gak sih sarapannya? Gak cuma sampai itu aja, masih banyak saung-saung yang berisi makanan-makanan tradisional guys. Kayak ini ada bubur corner. Jadi di sini ada bubur sumsum, bubur kacang hijau, ada mutiaranya juga, ada bubur ketan hitam juga. Tapi untuk buburnya menurut aku mungkin perlu ditingkatin lagi rasanya. Di sebelahnya ada stan waffle, terus ada juga aneka rebusan kayak pisang rebus, ubi rebus, jagung rebus, dan ada kacang rebus. Eits, nggak cuma sampai itu aja guys. Di sini juga masih ada stan perroti-rotian, banyak banget varian roti tawar dan selainnya. Ya ampun guys, bingung nggak sih pilih yang mana? Terus ada kue dan pastry juga. Dan buat anak-anak ada donat loh, seneng banget kan pastinya. Dan ini favorit aku, ada jamu tradisional. Jarang-jarang ya di hotel nemuin jamu tradisional kayak gini. Aneka minuman juga disediain, mulai dari infused water, air mineral, jus, teh, kopi. Pokoknya semua ada guys. Untuk seating area ada yang indoor dan outdoor ya guys. Seating areanya tuh luas banget. Kalau kamu punya kebiasaan merokok setelah makan, aku saranin ambil atau duduk di area outdoor ya. Di area outdoor ini juga enak banget udaranya dan view-nya tuh cantik banget. Kita bisa lihat view perkebunan dan taman. Setelah sarapan, kita jalan-jalan yuk di jogging track-nya. Jalan-jalan di sini tuh kayak nge-refresh body and soul. Pas jalan di sini udaranya tuh yang enak banget gitu loh, sampai ke paru-paru sejuk banget. Terus di sini juga ada kolam ikan yang ditumbuhin teratai banyak banget, lagi berbunga kemarin teratainya, indah banget. Aku suka di sini. Ruang terbuka hijaunya terawat, tamannya cantik. Anak-anak pasti suka lihat ikan. Di taman ini juga disediain banyak banget tempat untuk duduk-duduk santai. Pokoknya apa ya, kayak damai banget duduk di sini sambil dengerin suara kicauan burung. Oh ya guys, kalau mau renang, kamu bisa ambil handuk renangnya di sini ya. Jadi kamu nggak perlu bawa handuk dari kamar karena nggak diperbolehkan. Kalau habis pakai handuk renang juga nggak boleh dibawa ke kamar, kamu taruh aja handuknya di sini. Terus disediain juga kotak P3K. Dan di sebelahnya ini ada toilet dan kamar bilas. Di kamar bilas ini nggak disediain sabun dan shampoo ya, jadi kamu bisa bawa dari kamar. Nah, kalau kamu mau nge-gym, kamu bisa ke cardio fitness. Akses tangganya tuh ada di dekat tempat pengambilan handuk renang ya. Di sini alat-alat olahraganya cukup lengkap. Dan kalau kamu ngajak anak kecil kayak kita ini, harus selalu dalam pengawasan orang tua ya. Dan asiknya kalau lagi olahraga, kamu bisa nikmatin view kolam renang guys, karena jendelanya lebar-lebar banget, view-nya bagus ya. Di cardio fitness juga disediain fasilitas toilet. Lanjut lagi, kita ke taman belakang ya. Nah, kalau dari parkiran basement, kamu naik satu lantai langsung deh ke lantai 2. Untuk ke taman belakang, kamu bisa lewat pintu ini ya guys.
Di sini tamannya luas banget, ada lapangan bola mini juga loh. Jadi pastinya seru ya kalau misalkan kamu adain gathering di sini. Muat banyak deh nih buat beraktivitas di luar ruangan. Terus di sini juga ada kandang burung kenari. Ya ampun, burungnya lucu-lucu banget. Mau dari tampak depan atau belakang, hotel ini tuh megah banget dan semua tipe kamarnya memang punya fasilitas balkon. Dan gak cuma itu aja, di sini juga ada mini playground. Anak-anak bisa main di sini. Gimana guys, lengkap banget kan fasilitasnya? Pokoknya nginep sehari aja kayaknya gak cukup deh. Oke deh, segitu dulu ya review tentang The Green Peak Hotel Puncak. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.